Halo halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang 1001 manfaat dari daun binahong yang perlu kita ketahui. Perlu kita ketahui sebelumnya, banyak manfaat dari daun binahong yang diberikan untuk kita ketika kita mengkonsumsinya ya. Ini berkat kandungan dari alkaloid, polifenol, flavonoid, protein, antioksidan yang ada dalam daun binahong itu sendiri. Tapi yang perlu menjadi catatannya adalah, alangkah baiknya untuk berkonsultasi dulu dengan dokter untuk mengetahui takaran atau dosis yang tepat saat kita mengkonsumsi daun yang satu ini ya. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa manfaat dari daun binahong untuk kesehatan baik pria maupun wanita. Kehebatan yang pertama dari daun binahong ini adalah ampuh untuk meredakan sakit saat haid. Bagi para wanita wajib tahu bahwa mengkonsumsi daun binahong mampu meredakan sakit haid atau menstruasi ya. Untuk caranya pun sangat mudah. Tinggal mengkonsumsi daun binahong atau rebusan daun binahong secara rutin sehari 2 kali. Manfaat yang kedua dari daun binahong yang juga tidak boleh kita lewatkan adalah ampuh untuk meredakan batuk kita. Hal tersebut dikarenakan daun binahong mengandung banyak nutrisi yang mampu mengurangi risiko infeksi dan meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Sehingga salah satunya adalah bisa mengurangi efek dari batuk itu sendiri ya. Hal menarik selanjutnya dari kehebatan daun binahong yang juga tidak boleh kita lewatkan adalah ampuh untuk mencegah dan mengobati ambeien. Untuk caranya pun sangat mudah. Kita hanya tinggal meminum air rebusan daun binahong secara rutin agar mendapatkan hasil yang maksimal ya. Manfaat selanjutnya dari daun binahong adalah ampuh untuk meningkatkan tekanan darah atau kurang darah ya. Oleh karena itu, daun binahong sangat ampuh atau cocok untuk dikonsumsi bagi kita yang mempunyai anemia. Manfaat selanjutnya yang cukup menarik, terutama ini bagi kaum hawa adalah ampuh untuk menjaga kesehatan kulit mereka. Ini dikarenakan daun binahong mengandung banyak nutrisi yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit ya. Selain itu, daun binahong juga mampu mencegah tanda-tanda penuaan dini yang dapat mengakibatkan penuaan lebih cepat. Manfaat terakhir yang ingin saya sampaikan di sini tentang kehebatan dari daun binahong adalah ampuh untuk mengobati luka ya. Selain menjaga kesehatan kulit tadi, daun binahong juga mempunyai manfaat yang ampuh untuk mengobati luka kita. Pasalnya, daun binahong ini mempunyai kandungan antimikroba yang mampu menurunkan risiko infeksi akibat luka tadi. Itulah beberapa manfaat dari daun binahong yang perlu kita ketahui. Yang menjadi catatannya adalah kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan ya. Maksimal adalah 2 kali sehari untuk ukuran 1 gelas kecil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih dan...